Di zaman yang serba terhubung sekarang ini, penggunaan internet untuk memasarkan produk adalah menjadi hal yang wajib bagi para pebisnis, khususnya para pelaku usaha kecil dan menengah. Selain berbiaya murah, pemasaran melalui internet telah menjadi salah satu cara yang paling banyak digunakan dan terbukti sangat efektif serta efisien dalam berbagai bidang bisnis. Pemasaran dengan bantuan internet bahkan dari hari ke hari semakin populer karena menawarkan banyak keuntungan dibandingkan dengan cara pemasaran lain yang sifatnya masih lebih tradisional. Dan juga, dengan menggunakan pemasaran yang dilakukan secara online, artinya kita berpromosi ke seluruh dunia, ke seluruh pengguna internet dunia. Artinya juga, kita memperluas jangkauan pasar kita dari skala lokal ke berbagai negara di dunia. Dan berperan penting dalam meningkatkan kesempatan untuk mengembangkan bisnis dan juga secara cepat menemukan calon-calon pelanggan baru yang mungkin belum pernah terpikirkan sebelumnya. Nah, salah satu cara yang dinilai ampuh dalam mengenalkan produk atau jasa kita kepada calon pelanggan kita adalah dengan menggunakan video. Kita produksi videonya, kita pasang di internet, dan kita sebar di internet dan lihat apa yang terjadi. Kenapa video? Dengan statistik yang menunjukkan bahwa 65% orang-orang belajar dan tertarik dengan sesuatu itu secara visual dan bergerak, sementara 30% lainnya secara lisan. Itu artinya adalah rata-rata calon pelanggan kita akan cenderung malas membaca serangkaian tulisan yang menjelaskan cara penggunaan sebuah produk dibandingkan bila penjelasannya menggunakan gambar atau video. Dan ini membuktikan bahwa gambar yang bergerak mampu membuat calon pelanggan kita meluangkan waktu lebih lama daripada hanya sekedar membaca tulisan-tulisan promosi kita. Selain itu juga, untuk mempermudah pemilih produk untuk menceritakan bagaimana keunggulan, apa manfaat, serta keuntungan menarik dari produk kita tersebut. Serta, pesan promosi yang disampaikan menggunakan video berpeluang lebih besar tertanam di benak calon pelanggan kita. Dengan video, kita juga dapat membantu untuk membangun merek, bisnis, dan produk kita. Video yang menarik juga berpeluang untuk cepat menyebar dan ujung-ujungnya produksi kita lebih cepat terkenal serta mendapatkan penjualan yang baik. Dengan biaya yang sangat murah, satu kali produksi akan tersebar kemana-mana, dari lokal sampai global. Video promosi dapat kita sebarkan ke akun-akun media sosial kita seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, BBM, YouTube, Google+, dan masih banyak lagi. Itu artinya produk kita tersebar, dikenal, dan terlihat berbeda di mata calon pelanggan kita. Mantap kan? Nah, sebagai bentuk dukungan kami terhadap pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia agar makin dikenal masyarakat, kami berniat membantu membuatkan video promosi bagi Anda pelaku usaha kecil menengah. Video berdurasi 1 menit, video dalam bentuk animasi. Setelah jadi, Anda akan kami bantu sebarkan ke puluhan ribu follower di akun Google+. Dan khusus yang ini, tanpa biaya alias gratis. Asik kan? Anda tidak perlu menghabiskan waktu untuk membuat video. Anda tidak perlu menghabiskan biaya yang besar untuk membuat video. Anda cukup fokus di produksi dan pelayanan saja. Itu kuncinya. Ayo, tunggu apa lagi? Segera daftarkan produk Anda dan bayar seikhlasnya, semampu Anda. Ini ikhtiar kami. Silakan Anda berikhtiar. Majulah usaha kecil menengah Indonesia. Silakan hubungi kami.